Assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Daily Craft Husna. Oke, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat gantungan kunci bunga sakura. Oke, langsung aja kita simak videonya sebagai berikut. Alat dan bahan yang saya pakai, benang sisa D27, hakpen tulip nomor 3 atau bisa pakai hakpen rose nomor 4, terus korek api. Pertama kita buat magic ring. Di row pertama kita buat magic ring, lalu di dalam magic ring kita isi dengan 4 rantai, yang 3 rantai kita hitung 1 DC. Lanjut membuat 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet, 1 rantai, 1 double crochet, 1 rantai. Oke. Untuk row pertama rumusnya 1 DC 1 rantai sebanyak 10 kali. Oke, ini udah selesai ya, 1 DC 1 rantai 10 kali. Sebelum kita slip stitch, kita serut dulu magic ringnya biar rapat. Kalau udah rapat, kita akan slip stitch di rantai yang ketiga di sini ya teman, ya bunda ya. Oke, selesai row pertama, kita akan kunci lalu kita potong benang. Lanjut row kedua, kita akan ganti warna biru muda, diawali dengan slip knot, lalu kita masukkan benang biru muda ke dalam lubang sini ya teman-teman, ya bunda ya. Jadi kita akan bekerja di dalam lubang ini. Oke, kita masukkan benang warna biru, lalu kita membuat 3 rantai. Kita hitung sebagai 1 double crochet ya bunda. Lanjut di lubang yang sama kita membuat 1 double crochet lagi, lalu 3 rantai picot. Kita buat picot seperti yang ada di video ya, lalu ditambah 1 double crochet. Oke, selesai 1 lubang. Lanjut membuat 1 rantai, di lubang kedua kita isi 1 SC 1 rantai. Lubang ketiga kita isi 2 double crochet seperti lubang pertama ya. 1 2, lalu di atas double crochet yang kedua kita buat 3 CH picot, 1 2 3. Kita slip stitch di sini ya, di DC yang kedua. Lanjut membuat DC yang ketiga. 1 rantai, lalu kita buat SC di lubang selanjutnya. Nah, seperti ini ya bunda, untuk row yang kedua rumusnya 2 DC 3 CH picot, 1 DC 1 rantai, 1 SC 1 rantai. Kita ulangi cara yang sama sebanyak 5 kali. Nah, ini udah selesai ya row 2. Ada 5 kelopak. Selanjutnya kita akan slip stitch di rantai yang ketiga. Lalu kita akan potong benang lagi ya di row 2. Kita potong pakai korek api. Lalu kita rapikan sisa benangnya. Nah, untuk sisanya ini kayak saya talikan sisa benang magic ring ya tadi ya bunda ya, supaya magic ringnya tidak melar lagi. Oke, selesai row 2, lanjut row 3, kita buat slip knot terlebih dahulu, lalu kita masukkan benang biru muda ke dalam lubang ini ya, lalu kita buat 1 rantai 2 SC 1 2. Selanjutnya kita akan bekerja di dalam lubang ini ya bunda ya, lubang yang saya tunjuk. Kita isi 2 double crochet, 1 2 1 rantai, 1 single crochet, jadi masih di dalam lubang yang sama, 1 rantai,
Lanjut membuat dawa 2 double crochet, 1 2 dah selesai. Lanjut di lubang ini kita isi 2 SC, 1 2. Nah, satu kelopaknya seperti ini ya Bunda, rumus row ketiga. 2 SC, 2 DC, 1 rantai, 1 SC, 1 rantai, 2 DC, 2 SC. Terus selanjutnya kita lakukan cara yang sama. 2 SC, 1 2 2 double crochet, 1 2 1 rantai, 1 single crochet, 1 rantai, 2 double crochet, 2 single crochet. Nah, ini selesai 2 kelopak ya Bunda. Untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan sampai 5 kelopak. Ini sudah selesai 5 kelopak dengan menggunakan cara yang sama. Untuk selanjutnya kita akan slip stitch di atas SC yang pertama di sini ya. Kita slip stitch di sini ya Bunda ya. Setelah slip stitch kita akan membuat gantungan tali, gantungan kuncinya, dengan cara membuat slip stitch sampai ke atas kelopak ya sebanyak 4 kali. Kita buat slip stitch lagi sebanyak 4 kali. Kalau udah sampai ujung kelopak kita tarik benang kurang lebih 15 cm ya ya Bunda ya. Kalau udah, selanjutnya kita akan tali sesuai yang ada di video. Kita ikuti sesuai yang ada di video ya Bunda. Kita tali sebanyak 2 kali supaya lebih kuat ya. Oke, seperti ini caranya ya Bunda ya. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share video kami. Ya, kalau udah selesai kita tali 2 kali, kita akan potong benang. Lalu kita rapikan sisa benangnya. Selesai membuat bunga sakura, selanjutnya kita akan membuat daun. Diawali dengan membuat slip knot. Lalu membuat 10 rantai, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Lalu selanjutnya kita akan bekerja di rantai kedua dari belakang ya, ya Bunda ya. Di bagian back bump di sini ya. Kita buat 1 slip stitch. Lubang kedua 1 SC. Lubang ketiga 1 half double crochet. Selanjutnya 3 double crochet, 1 2 3 Lanjut lubang ketujuh kita buat 1 half double crochet. Lubang ke-8 1 single crochet. Lubang ke-9 1 slip stitch. Lanjutnya membuat 2 rantai. 1 2. Setelah itu kita ulangi lagi cara yang sama ya. 1 slip stitch. 1 half double crochet. 1 single crochet. Lanjut 1 half double crochet atau 1 HDC. 3 double crochet atau 3 DC. 1 2 3 1 half double crochet, 1 SC, 1 slip stitch.
Lanjutnya buat 3 rantai, 1, 2, 3 slip stitch di atas SC ya bunda ya. Oke, selesai membuat daun, kita akan potong benang. Lalu kita rapikan sisa benangnya. Ini benangnya tadi pecah ya bunda ya, jadi untuk merapikannya agak sulit. Oke, nggak apa-apa, ini sudah selesai. Lalu kita akan pasang daun di gantungan kunci bunga sakuranya tadi. Untuk cara memasangnya bisa dilihat sesuai yang ada di video tutorial ya bunda. Kalau udah masuk daunnya, lalu kita tali seperti yang ada di video. Oke, ini udah selesai ditali. Kita usahakan pas ya nalinya. Oke, udah selesai membuat gantungan kunci bunga sakura. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum.